Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan gue Rik Ria. Kali ini kita bakalan mereview sebuah lensa dari merek Fujian. Ini besarnya 35mm dengan focalnya f1.7 sampai 16 ya. Di sini ada tulisannya dan ini mereknya Fujian. CCTV lensa ini ada paling 3.5mm dan f1.7. Bagaimana hasilnya untuk fotonya sendiri? Jika kalian butuh lensa yang murah untuk mendapatkan bokeh, ini lumayan juga untuk belajar bokeh juga. Nanti kita lihat aja hasil bokeh dari lensa ini. Dan ini untuk Sony ya, bisa untuk Sony, Fuji ada juga, Canon atau Olympus ada. Nanti kalian bisa beli adapternya aja. Adapternya seperti ini. Untuk Sony dia nanti seperti ini ya, untuk adapternya ke kameranya di sini untuk dimasukkan ke dalam ring atau adaptornya seperti ini nanti. Dan untuk harganya sendiri saya dapatnya itu di Lazada itu seharga 210.000, belum dengan adapter ya, hanya lensanya saja. Dan ini ya seperti ini nanti aja jadinya, nanti kita tinggal pasang aja dan lihat langsung hasil dari lensa Fujian ini. Oke, dan langsung aja. Nah, sudah lihat kan hasil bokeh dari lensa mungil dan murah ini? Jika kalian ingin berminat membeli lensa ini untuk berlatih pengacaranya untuk memotret dengan background yang bokeh itu dan lagi hit biasanya itu, kalian nanti tinggal like aja, cek aja linknya di bawah di deskripsi untuk link pembeliannya dan juga ring untuk adaptem ringnya nih. Nanti kalian ada untuk Fuji dan merek-merek lainnya, nanti saya akan sertakan juga linknya di deskripsi. Oke, dan jangan lupa untuk klik subscribe dan tinggalkan like atau komen jika kalian suka video ini, dan sampai jumpa di next video saya berikutnya. Bye bye.